Latang surjan tolong, nasrun pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusirayu Doroba sudah mengumpul, yang ribu sedang mengumpul, idrib pukullah, latatrib jangan kumpul. Dorban pemukulan, doribun yang memukul, matrubun yang dipukul, duribaya susah. Mataha sudah membuka, ya tahu sedang membuka, ikan buka lataf jangan buka. Fathan pembukaan, Fatihun yang dibuka, Maftuhun yang dibuka, Futihayu tahu. Sami'ah sudah mendengar, Yasma'u sedang mendengar, Isma' dengar, Latasma' jangan dengar, Sam'an pendengaran. Sami'un yang mendengar, Masmu'un yang didengar, Sumi'ayus ma'un, Allah sudah mengajar, Yu'allimu sedang mengajar, alim ajarlah, la tu alim jangan ajar, taliman pengajaran, alimun yang mengajar, mu'allafun yang diajar, ulima yu'allim. Alam. Afsadat sudah merusak, Yufsidu sedang merusak, Afsid rusaklah, Tatufsid jangan rusak, Ifsadan perusahaan, Mufsidun yang merusak, Mufsadun yang dirusak, Mufsidayus
sedang berperang. Satu kotil, jangan berperang. Kita dalam perperangan. Mohon tantilun yang berperangan. Yang diperang. Tanda baru sudah merenungi. Tanda baru sedang merenungi. Tanda merenungi. Jangan renungi. Dolun yang menyesatkan,
manusia yang disesatkan sudah meletakkan ya doamu sedang meletakkan itu mata doa jangan letakkan badan peletakan yang meletakkan maudun yang diletakkan budi ayu Wadah sudah berjanji. Maafin yang memaafkan,
maafkan yang dimaafkan. Ufiya ayunufa Rahman sudah melempar, Yarmi sedang melempar, Irmi lemparlah, Katarmi jangan lempar, Rahman berlemparan. Marmiun yang melempar, Rumiun yang dilempar, Rumiayurman, Nasia sudah lupa. Yang saya sedang lupa, Inna lupalah, datang saja jangan lupa, Nisyanan melupa, Nasin yang melupakan, Mansiun yang dilupakan, Nusia Yunsa Jaka sudah mencucikan, Jujaki sedang mencucikan, Jati sucikanlah, Lajaki jangan sucikan, Tariatan dan sucikan, Zaki yang mencika, Ahamba sudah mencintai, Yuhibu sedang mencintai, Ulqiyah
yuko. Ada sudah memanggil. Yunadi sedang memanggil. Nadi panggillah. Latunadi jangan panggil. Nidaan pemanggilan. Munadi yang memanggil. Munada yang dipanggil. Nudia yunadu. Tama sudah mengharap. Tamanna sedang mengharap. Tamanna berharaplah. La tatamanna jangan mengharap. Tamannya pengharapan. Tamannya yang mengharap. Mutamanna yang diharap. Tumunia ya taman. Sudah membutuhkan. Yang satu sedang membutuhkan. Butuhkanlah latah tajar jangan butuhkan ihtiyajan pembutuhan muhtajun yang membutuhkan muhtajun yang dibutuhkan. Muhtijun itu yang membutuhkan. Ishtara sudah menukar. Yastari sedang menukar. Ishtari tukarkanlah. Lastari jangan menukar. Istiroan yang penukaran. Mustari yang menukar. Mustara yang ditukar. Usturi ya ustara. Istajabah sudah mengabulkan. Yastajibu sedang mengabulkan. Istajib kabulkanlah. Latastajib jangan tak kabulkan. Istijabatan bulan mustajibun yang mengabulkan mustajabun yang dikabulkan ustujibah yustajabu istasqo minta hujan. Yastaski sedang minta hujan. Istaski minta hujan. Latastaski jangan minta hujan. Istiqoan permintaan hujan. Mustaski yang meminta hujan. Mustasqo yang diminta hujan. Ustusqiyah
Nastastho. Jadi mustajabul dua-dua sama Ustaz, yang me dengan yang di. Yang mana? Membutuhkan mustajabul, ya, mustajab. Yang satu mustajab. Memang sama. Sama, bukan muhtajiun. Muhti. Yang ini yang meminta dengan yang diminta sama Ustaz. Meminta. Muhtajun, dua-duanya muhtajun. Sama. Memang sama, sama memang. Oh. Biasanya satu I, satu A. Ini sama. Terakhir ayat berapa? Jadinya kapan nih? 41. Jadinya kapan nih? 38 ya? Loh tadi di sini di surat ke 69. Salah itu. Salah ya? Ini dua. Tiga pekan enggak ikut tempat. Halaman berapa Ustaz? Enggak ya. Surah An-Nisa halaman 85 halaman. 38 ya, ayat 38 ya, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ri'aa nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا Oke, silakan diterjemahkan. Korinan artinya teman. Korin. Korin. Oh, korin. Bahasa teman. Seburuk-buruknya. Seburuk-buruknya korin teman, ya. Artinya buruk. Ya, saya Ustaz ya. Oke, pakai lagu Bu ya. Wallazina dan orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka ria'an nas kepada manusia.
dan tidaklah yu'minuna mereka beriman bila kepada Allah wala dan tidaklah bil yaumil akhir dan kepada hari akhir waman dan siapa yakunu menjadikan asyaitonu syaitan lahu bagi mereka qarinan lahu bagi mereka lahu baginya qarinan teman fasa'a seburuk-buruknya qarinan teman iya bagus walladzina artinya apa Bu orang-orang yang dan orang-orang yang yunfiquna mereka menginfakkan yunfiqu mereka dia iya betul dia menginfakkan mereka katakan enggak saya tanya yunfiqu artinya yunfiqu dia menginfakkan yunfiqu kamu menginfakkan yunfiquna mereka menginfakkan kalian menginfakkan yunfiqu kami menginfakkan yunfiqu aku menginfakkan matinya nafaqo afala olanya afala yufilu ya nafaqo yufilu afala oh afala yufilu ya afala betul berarti matinya afala itu polanya oh madinya faala ustaz tadi madinya anfaqo oh oh polanya anfaqo sudah menginfakan yumpiku sedang menginfakan anfik infakanlah latunfik jangan infakan ya ustaz ya bagus amwalahum harta mereka malun mal harta malun satu harta harta satu harta amwal harta harta malun malun harta Ustaz satu harta malani dua harta amwalun harta ria dengan ria orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan ria annasi manusia kepada manusia wala dan tidaklah yu'minuna mereka beriman yu'minu beriman dia beriman yu'minu kamu beriman yu'minuna kalian beriman yu'minu aku beriman yu'minu kami beriman matinya amanna yuk amana yuk minu tasrifnya mana ustaz tasrif gimana amana sudah beriman yuk minu sedang beriman amin berimanlah la tu'min jangan beriman imanan keimanan ya Ustaz betul nggak Ustaz terus amin yang beriman mu'minun yang beriman mu'manun yang diimani Umina yang diimani Umina yu'manu ya bagus billahi kepada Allah wala dan tidaklah bil yaumi pada yaumi hari al akhiri akhir waman barang siapa dan siapa yakun menjadi Mandinya apa? Kana. Tasrifnya. Kana. Sekali.
Sudah menjadi. Jadi ya kunu sedang menjadi kun jadilah itu sah. La takun jangan jadikan. Jangan menjadi. Jangan menjadi. Asyaitanu. Setan-setan. Setan. Syaitonani. Dua setan. Syayatinu. Setan-setan. Lahu. Baginya. Korinan. Teman. Fasa'a. Seburuk-buruk. Maka seburuk-buruk. Maka seburuk sa'a. Korinan. Teman. Iya, bagus. Alhamdulillah. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا Ya, silakan. Iya, belum. Iya, tahu. Iya, di bawa. Ya. Ada pertanyaan? Saya familiar. Silakan. Wenda. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa alaihim bagi mereka lau amanu sekiranya mereka beriman billahi kepada Allah wal yaumil dan hari al akhir hari akhir wa anfaku dan mereka menginfakkan mimma dan apa yang royakumullah Allah merezikan kepada mereka wa kana Allahu dan ka Allah bihim kepada mereka aliman maha mengetahui. Wa madza artinya Bu? Dan apa? Dan ya apal alaihim bagi mereka lau sekiranya ya kalau amanu
mereka beriman. Mereka beriman. Tanda merekanya? Nu. Wau alif. Wau alif. Amana artinya? Amana. Kalau amana? Beriman. Iya, beriman. Iman. Amanta? Saya beriman. Tak amanta. Kami. Kamu. Kamu beriman. Oh, kamu beriman. Amantum. Ya, apa? Mereka aman. Beriman. Tum, amantum. Kalian? Kalian beriman. Amantu. Saya beriman. Amanna. Beriman. Kami beriman. Kami beriman. Ini maksudnya teguran untuk mereka ya yang berinfak tidak karena Allah, yang berinfak karena riya ya, dan tidak beriman, tidak percaya dengan janji Allah ya. Ya, maksudnya apa salahnya si mereka itu kalau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir ya, apa salahnya, apa sih ruginya mereka, ruginya mereka kalau mereka beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir, dengan dia wal yaumil akhir dan hari akhir, dan hari akhir wa anfaqu menginfakkan, dan mereka menginfakkan anfaqta kamu menginfakkan anfaktum mereka, mereka menginfakkan, kalian menginfakkan, dia menginfakkan, enggak hafal anfaktu anfaktu kami. saya menginfakkan anfaqna mereka. Kami menginfakkan. Anfaqodia menginfakkan. Anfaqo mereka menginfakkan. Anfaqta kamu menginfakkan. Anfaqtum kalian menginfakkan. Anfaqtu saya menginfakkan. Anfaqna kami menginfakkan. Anfaqtu saya menginfakkan. Anfaqna kami menginfakkan. Ya. Mimma. Dari apa? Mimma dari. Mimma. Dari apa yang? Dari apa yang? Razaqahum. Memberikan rezeki. Hum. Kepada mereka. Kepada mereka. Yeah. Allahu. Allah. Allah. Kepada nah, Allah. Dari Allah. Subjeknya Allah di belakang ya. Yeah. Subjeknya di belakang. Belakang. Ya. Belakang. Dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Rezekikan mereka. Wa kana dan Allah dan adalah dan adalah dan adalah Allahu Allah bihim kepada mereka rohi aliman maha mengetahui. Maha mengetahui. Dari kata apa? Alam. Alam. Alima. Oh, alima. Polanya. Polanya fa'ilun. Oh, fa'ilun. Fa'il. Sifat mubah. Mubalaghah. Asalnya. Fa'ilun. Alima alimun. Fa'ila fa'ilun. Fa'ilun. Maha mengetahui. Rahima rahim. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha.
Wa in taku hasanatai udhaha'iha. Wa yu'ti min ladunuhu ajran 'azima. Wa yu'ti min ladunuhu ajran 'azima. Ya, silakan. Kalau ada kata yang sulit ditanyakan. Miss call, apa artinya miss call? Seberat. Ya, seberat. Kalau sakil, sakil apa artinya? Berat. Berat. Yang berat, sakil. Waladun sakil, anak yang berat. Miss call seberat. Zarrah, apa zarrah? Zarrah. Sebiji zarah. Darah. Awi. Darah. Apa? Bukan darah. Zarah. Awi. Biji apa? Zarah itu benda yang paling kecil. Kecil. Biji zarah. Biasanya diartikan biji sawi. Zarah. 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 Ama ya'mal misqala dzarratin. Zarah. Khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi sebesar itu. Aku asalnya takun. Anunya dibuang. Asalnya kana yakunu takun. Wa in takun. Ada inna itu ya? Dia itu untuk meringankan aja. Bukan karena masukkan inna itu tadi, bukan ya? Bukan. Kalau ada in ini menjadikan takun harusnya. In takun. Asalnya takun. Nunnya dibuang lagi. In taku. Ini untuk takfif, untuk meringankan aja. Ini sudah mafhum, biasanya sudah populer di kalangan orang Arab. Taku, in taku. Dari kata kana yakunu. Yudha'if. Da'afa yudha'if. Meripat gandakan. Da'afa sudah melipat gandakan. Yudha'if. Sedang melipat gandakan. Da'if. Lipatkan. La tu da'if. Jangan lipatkan. Do'ifatan ya Ustaz. Du'afan. Du'afatan. Fayu'ti dan memberikan miladunfa dari sisinya ajron pahala azimah yang besar. Ayo benar, benar mana benar? Benar Haya, ayo. Ya, silakan benar Haya. Mana nih benar? Ya, 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 ya. Ya, ya.
Coba ya Pak Ustaz. Ya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sesungguhnya. Ya, lagu. Inna sungguh. Kenapa Ustaz? Pakai lagu. Oh. Gimana ya? Inna sesungguhnya Allah punya Allah la tiada ya tidaklah la tidaklah yazlimu dizolimin dia mendzolimi di apa dia menzolimin mithqala seberat zarrotin sekecil ya Pak Ustaz zarah ya biji sawi ya in dan jika taku adalah hasanatan kebaikan Yudo ifha dia melipat gandakannya. Doa ifha apa Pak Ustaz? Melipat gandakan. Dia melipat gandakan kepadanya. Iya Pak Ustaz. Iya. Yeah. Dia melipat gandakan kepadanya. Dan dia memberikan. Oh, memberikan. Dan dia memberikan min dari ladunuhu dari sisinya. Oh, ya. Min dari ladunhu sisinya ajaran pahala aziman yang besar yang besar. Ya, in artinya mana Pak Ustaz? In artinya inna sesungguhnya. Ya, sungguh Allah sungguh Allah la tidak ya zlimu hilang sih Pak Ustaz ya zlimu dia menzolimin ya zlimuna kami menzolimin ya zlimuna ya bangunun Yazlimuna. Mereka. Dia menzolimin kami. Yazlimuna. Mereka menzolimin. Pak Ustaz? Yazlimuna. Oh, mereka. Mereka menzolimin. Ya. Mereka menzolimin. Ya, Pak Ustaz? Tazlimu. Dia menzolimin. Tazlimu. Kamu menzolimin. Iya betul. Tadlimuna. Mereka menzolimin. Tawawunun. Tadlimuna. Tadlimuna. Mereka menzolimin. Dia menzolimin. Kalian. Azlimu. Aku menzolimin. Saya menzolimin. Kami menzolimin. Ya, kalau madinya apa? Madinya. Zolama. Tasrifnya? Ya, ini dia. Zolama sudah menzolimin. Yazlimu sedang menzolimin.
Izlim ya. Yeah. Izlim, zolimilah. La tazlim, jangan menzolimi. Ya, yeah. Miskola. Miskola, seberat. Mudarratin. Sekecil biji sarah. Wain. Aduh ketutup Pak Ustaz, bentar Pak Ustaz. Wain dan jika aku adalah ada wain aku dan jika ada hasanatan hasanatan kebaikan ya satu kebaikan hasanatani hasanata kebaikan saya hasanatani oh kebaikannya dua kebaikan. Oh iya, nah, ini kurang itu dong. Iya Pak Ustaz, ya Pak Ustaz. Hasanatun. Satu kebaikan. Oke. Okay. Hasanat, hasanat kebaikan-kebaikan. Oh, hasanatan. Yudha'if. Dia melipat gandakan. Yudha'ifuna. Kami melipat gandakan. Yudha'ifuna. Poina. Ya wa'unun. Mereka melipat gandakan. Yudha'ifu. Yudha'ifuna. Melipat gandakan. Yudha'ifu, kamu melipat gandakan. Yudha'ifuna. Yudha'ifu. Oh, mereka melipat gandakan. Kalian melipat gandakan. Udhaifu. Mereka. Apa itu? Udhaifu. Udhaifu. Dia melipat gandakan. Saya. Oh iya, iya saya. Udhaifu. Saya melipat gandakan. Yudha'ifu dia melipat gandakan. Yudha'ifuna mereka melipat gandakan. Yudha'ifu kamu melipat gandakan. Yudha'ifuna kalian melipat gandakan. Yudha'ifu saya melipat gandakan. Yudha'ifu kami melipat gandakan. Yudha'ifu saya melipat gandakan. Yudha'ifu kami melipat gandakan. Ha. Yudha'ifu. Aha. Yeah. Mereka. Iya, hasanah kembalinya. Maka dia Allah melipat gandakan hasanah tadi. Ya. Kebaikan ini tadi. Iya. Wa yu'ti. Dan dia mendatangkan. Dia memberikan. Mendatangkan memberi ya, Pak Ustaz? Memberikan. Dari kata apa? Ata tasrifnya Ata sudah memberi Yukti sedang memberi Api berilah Latukti jangan beri Min ladunhu Min dari ladunhu di sisinya ya dari sisinya ajaran pahala aziman yang maha besar yang sangat besar yang sangat besar ya bagus amin fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid Baik,
Waji'na bika ala ha'ulai syahida. Ya, silakan. Maka bagaimana? Jinah, kayak ji min kulli dari semua umat bisa hindi ikan jina apa Pak Ustaz jina dari kata jaa jaa ditambah na jaa ditambah na jadi jina jaa setelahnya ada bi syahidin artinya mendatangkan kami jina kami datangkan setiap umat kesaksian wajibnya dan kami datangkan kepada kami atas haulai haulai apa ya haulai syahid dan kesaksian wa haulai ha jadi haulai apa ya Pak Ustaz ai mereka ini enggak dengeran itu mereka itu kecil suaranya yang lain kecil atau besar suara saya besar sedar kecil saya kenapa Bu ya sepertinya jauh saya. Yang lain jelas apa enggak suara saya? Jelas, Pak. Besar, Pak Ustaz, kencang. Kenapa? Ya, ya kencang, Pak Ustaz. Kencang. Jadi haulai tadi apa ya, Pak Ustaz? Haulai mereka. Mereka ini. Ulaika. Mereka. Mereka itu. Nanti di akhirat mereka menjadi saksi ya persaksian Nabi akan Rasul. Menjadi saksi persaksian atas kita semuanya dan kita akan menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu. Ketika membaca ayat ini Nabi menangis. Ketika kuli umat oh jadi maksudnya kulit matin itu jadi maksudnya umat-umat yang terdahulu jadi maksudnya Pak Ustaz. Yeah. Bukan semua umat ya berarti semua umat. Nah. Pak Edi silakan. Kenapa Ustaz? Yeah. Ini jauh lagi Pak Edi. Sudah Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Olah. Maka bagaimana? Pakaifa maka bagaimana? Ida apabila jina kami datang kami datangkan jina kami datangkan min dari kuli setiap kali umat setiap saja setiap umat bisyahidin
saksi, satu saksi. Wajikna kami datangkan bika pada bika kamu. Bika kepada kamu ala atas ulai mereka ini syahidan saksi-saksi. Satu saksi. Iya, jadi maksudnya ini sedang menggambarkan kondisi nanti di akhirat ya. Ketika Allah akan meminta umat Nabi Muhammad untuk bersaksi atas setiap umat terdahulu bahwa setiap nabinya sudah menyampaikan risalahnya gitu. Nah, nanti Nabi Muhammad akan bersaksi atas kita semuanya bahwa Nabi Muhammad sudah menyampaikan risalahnya kepada kita semuanya gitu ya. Nanti pada hari itu tidak ada orang yang bisa membela diri ya. Semuanya sudah angkat tangan, sudah pasrah ya. Karena tangan dan kaki dan mulut dikunci, Iya, mulut dikunci. Ya, bisa mereka membela diri. Semua sudah terang ya, gitu. Ini ketika membaca ayat ini Nabi Muhammad menangis. Ya. Karena teringat kondisi itu yang sangat mencekam. Ya, kira-kira selamat atau enggak ketika itu. Nabi Muhammad aja menangis. Ya, padahal sudah dijamin surganya ya. Fakaifa, Pak Edi. Maka bagaimana? Idza. Ya, apabila. Jina. Kami datangkan. Ja'a. Ja'a. Ja'a datang. Ya, datangkan. Ja'u. Mereka datangkan. Jita. Kamu datangkan. Jitum. Kalian datangkan. Jitu. Saya datangkan. Jina. Kami datangkan. Iya, bagus. Mingku, min. Dari. Uli. Tiap. Umatin. Umat. Bisyahidin. Satu orang saksi. Ya. Wajina. Dan. Kami datangkan bika denganmu ala denganmu atas haulai mereka ini syahid dan saksi ya sebagai saksi Allah kan datangkan Nabi Muhammad sebagai saksi atas kita semuanya haulai maksudnya kita. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asawu ar-rasuula law tusawwa. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asawu ar-rasuula law tusawwa. Lau tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Lau tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Ya. Silakan. Ya. Yauma idzin di hari ini ya wa kamu mengingatkan orang-orang yang kafir. Wa asaul Ustaz. Saul, mereka melanggar. Mereka melanggar. Rasul, wa tusawwa bihim al. Wa la yaktumun yang sembunyikan. Hadis. Tusawwa. Hadis. Usawa diratakan. Sama. Ya. Tawaun lain beda Ustaz ya. Tawaun kan sama. Ini ya, diratakan. Iya, hampir sama.
ini artinya sama nggak kira-kira sawah ini dengan sawaun gitu? Diratakan di sini artinya diratakan. Diratakan. Bisa makan. Dengan mereka. Jadi mereka ingin udah pengen diratakan aja dengan tanah. Bumi. Nanti di hari itu mereka ingin jadi tanah. Pengen jadi tanah, pengen diratakan bersama tanah. Tusawwa bihimul ardu. Ardu di sini maksudnya apa? Bumi, tanah. Tanah, iya. Tanah bumi. Enggak pengen jadi manusia. Karena amanahnya, tanggung jawabnya berat. Sama ya, seperti di surat An-Naba. Iya. Di surat An-Naba juga sama. La ya laitani kuntu terakhir. Turoba. Turoba. Ya wadu itu berharap, Ustaz. Pada ya wadu menginginkan. Menginginkan. Wada ya wadu mawaddah. Mawaddah itu menginginkan atau menyukai. Mawaddah kan suka, kecintaan. Berarti kata mawat. Hadisan apa hadisan? Kejadian. Ya, kejadian. Hal ataka hadisu Musa. Oh ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apa artinya? Apakah telah datang kepadamu? Hadis itu bukan perkataan-perkataan. Bukan. Ya, hadis itu artinya bisa perkataan, bisa artinya cerita. Cerita. Oh, kisah. Kisah hadis buat peristiwa hadis. Suatu kejadian. Ustaz. Yang dibilang kalau hadis itu sama dengan ini Pak Ustaz artinya ya. Ada hubungannya. Hadis itu ya Pak Ustaz. Hadis apa? Ya. Maksudnya hadis-hadis gitu Ustaz dengan hadis ini sama enggak kata Bu Nur? Ada hubungannya. Ada hubungannya. Kalau hadis Nabi Muhammad itu kan kenapa dinamakan hadis? Karena kan menceritakan yang berkaitan dengan Nabi. Perkataan-perkataan itu. Perkataan, perbuatan itu hadis. Hadis dari sini. Hikmah. Hikmah. Maksudnya? Sama nggak dengan hadis? Beda. Alimu ta'wil dan wal hikmah. Hikmah beda. Alim ta'wil. Ta'wil. Suka ada gitu kan suka ada. Kalau hikmah alim, itu banyak artinya. Ta'wil, belasan makna. Ya, ada. Ya. Pak Muhammad silakan. Ayo Pak Muhammad, udah lama enggak dengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma uzin pada hari itu. Ya waddu. Dia ya waddu lazina kafaru. Orang-orang kafir menginginkan. Ya. Wa asau rasulah dan melanggar rasul. Orang-orang kafir dan orang-orang yang melanggar rasul menginginkan. Orang-orang kafir dan orang-orang yang melanggar rasul menginginkan. Melanggar rasul. Yauma idzin pada hari itu. Ya waddu menginginkan. Ya waddu dia menginginkan. Allazi. Ya, fa'ilnya bukan dia. Fa'ilnya setelahnya disebutkan. Allazina kafaru wa asawur rasulah. Ini fa'ilnya. Yauma izin pada hari itu.
Yawaddul ladzina kafaru. Yawaddu aja. Yawaddu menginginkan. Yawaddu menginginkan. Allazina orang-orang kafaru. Orang-orang yang kafir. Wanasau rasulah. Dan melanggar rasul. Lau jikalau. Tusawwa. Meratakan. Diratakan. Ya, meratakan. Bihimil ardu dengan tanah. Bihim dengan mereka. Al-ardu tanah. Al-ardu tanah. Wala dan tidak. Waktumuna. Dia menyempurnakan. Mereka. Mereka wahunun, mereka menyempurnakan dan tidak yatumuna mereka menyempurnakan, menyembunyikan Allah hadisah cerita, ya kejadian. Hadisah. Mereka tidak bisa menyembunyikan kejadian-kejadian. Perbuatan-perbuatan gitu maksudnya. Ketika itu mereka menginginkan agar menjadi tanah. Yauma idin artinya pada hari ini. Pada hari itu yawaddu menginginkan. Menginginkan asalnya ya. Dari madinya apa? Wadda. Wadda yawaddu alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, tanda merekanya wawu alif wa asawu dan melanggar, dan mereka melanggar, tanda merekanya wawu alif ar-rasulah rasul jikalau lau itu pengandaian jikalau. Tapi jauh ya, tidak sulit terjadi ini lau. Pengandaian yang sulit terjadi. Beda dengan ida. Kalau ida ini sangat mungkin terjadi kalau ida. Ya. Tusawwa disamaratakan. Iya, dari kata apa? Sawwa. Ya, tasrifnya sawwa telah meratakan. Sawwa sudah meratakan. Yusawi sedang meratakan. Sawwi ratakanlah. Tusawwi jangan ratakan. Taswiyatan perataan. Musawi yang meratakan. Musawa yang diratakan. Sumia Yusawa Isawa bihim dengan mereka. Al-ardu tanah. Tanah wala dan tidak bisa. Dan tidak bisa. Yaktumuna mereka menyembunyikan. Yaktumu menyembunyikan. Dia menyembunyikan. Yaktumuna mereka menyembunyikan. Taktumu kamu menyembunyikan. Taktumuna taktumuna kalian menyembunyikan. Aktumu aku menyembunyikan. Naktumu kami menyembunyikan. Ya, madinya apa? Sama. Madinya katama. Katama sudah menyembunyikan.
Yaitu sedang menyembunyikan. Uktum, sembunyikanlah. Lataktum, jangan sembunyikan. Allah. Allah. Hadisan. Hadisan kejadian. Kejadian cerita. Atau cerita. Perbuatan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta. Hatta ta'lamu ma taqulun. Hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tawtasilu. Wala junuban illa 'abiri ya, silakan. Abiri apa Ustaz? Abiri orang yang melewati. Abaroya buru. Abirun. Abiri yang melewati tentang malah dan junub illa abiri sabiri lewat serta tak tersenyum kamu suci berhingga mandi abiri apa Pak Ustaz abiri yang melewati kecuali melewati jalan sasro mandi ya gosal ya atas sih. Inaya belum nih Bu Inaya. Sepiana. Evi Devi belum. Inaya belum. Maksudnya itu yang melewati masjid. Iya. Jadi ya. Orang yang junub sedang junub. Lewat masjid saja nggak apa-apa. Tapi kalau boleh. Berdiam diri nggak boleh. Ya. Wala junuban illa abiri sabilin. Dan tidak boleh pula orang junub memasuki masjid kecuali abiri sabilin yang melewati jalan, maksud jalan masjid hanya sekedar lewat tidak menetap ya. Sama juga dengan orang haid itu ya, ya sama juga wanita haid kalau lewat saja nggak apa-apa tapi kalau menetap duduk-duduk ya, situ nggak boleh. Itu Evi belum Ustaz, Bu Inaya belum. Berarti kalau ada ikut majelis taklim nggak boleh pasti. Iya, harus di luar masjid. Di koridornya gitu boleh ya Pak Ustaz? Yang penting di luar masjid. Iya. Bukan di masjid. Dan
teras nggak boleh ya terasnya. Teras masuk masjid atau enggak? Tergantung apa wakafnya, ketika mewakafkan, ketika membangun itu yang masuk masjid itu mana saja. Oh, itu ya. Harus jelas itu. Oh, oh gitu Ustaz. Iya. Kan teras, bukan dibangunnya kan dibangun ada koridor, ada dalam gitu Ustaz. Iya. Ketika membangun itu niatnya itu yang bagian masjid itu yang mana? Oh. Karena kalau semuanya masjid berarti semuanya nggak boleh didiami oleh orang yang haid atau junub. Oh gitu Ustaz. Ada peraturan gitu. Kan kita misal kita tamu ke satu masjid kan kita lihat yang penting masjid itu yang dalam masjid, yang koridor di bagian ada koridor bagian luar itu gitu. Iya. Oh. Dan itu dipakai untuk sholat juga kan? Iya. Kalau cuma tergantung kewakafnya dulu ketika membangun atau pembangunnya apa meniatkannya ini sebagai masjid atau bukan yang sebagian koridor. Oh. Ya, kita tamu kan kita nggak tahu misalnya. Ya kalau kita nggak tahu ya berarti nggak boleh kalau sedang haid ya. Iya ya. Kalau lewat saja nggak apa-apa. Kalau kita wakaf gimana Pak Ustaz harus tahu tempatnya gitu maksudnya. Harus niatnya masjid itu sampai mana aja Bu Nur gitu kali Bu Nur. Semuanya misalnya di halamannya pun kalau kita wakaf sebagai masjid termasuk juga itu ya Ustaz. Iya. Tergantung tapi, ketika membangun itu. Sifatnya hanya niat Pak Ustaz apa bagaimana kalau kita nyumbang sampai setahun, dua tahun juga masih aja belum dibangun-bangun gimana tuh Pak Ustadz? Maksudnya gimana? Karena kan masjidnya istilahnya sudah baik, tapi kan mungkin nanti akan ada perkembangan atau renovasi. Kita nyumbang nih sekian gitu. Tapi uang kita itu sepertinya belum ada pergerakan, masjidnya masih tetap seperti itu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Jadi kita nggak tahu di mana letaknya. Itu kita maksud, hubungannya sama ini apa? Nyumbang itu. Ini iya Pak Ustaz tadi suara Ustaz putus-putus ya. Wakaf itu waktu memakafkan masjid benar. Oh. Jadi waktu bikin aktenya itu gitu sudah saya wakafkan. Iya, ketika bukan kan orang kan mewakafkan tanah gitu kan. Terus tanah sumama 1000 meter. Iya kan? Kan 1000 meter itu nggak semuanya masjid kan, sebagian saja yang masjid. Nah itu harus dibatasi. Ini masjid ya sampai segini gitu. Kalau toiletnya kan nggak mungkin masjid kan. Iya. Dan parkirnya juga bukan masjid. Tapi boleh jual beli di situ. Boleh orang haid di situ. Tapi kalau terasnya gimana? Ya tergantung ketika buat. Ini bagian masjid bukan, gitu ya. Kalau ketika membuat niatnya ini kita niatkan bukan masjid ya, yang masjid itu yang ruangan inti saja. Nah, ya berarti hukumnya nanti seperti itu, yang bagian masjid cuma ruangan inti. Jadi orang kalau itikaf harus masuk ke ruangan inti. Iya iya. Gitu. Nah nanti orang yang baru datang nggak tahu gimana ya kasih tahu. Nah itu tadi usah pertanyaan saya. Kasih tahu. Itu kan masalah teknis saja, tinggal dikasih tahu. Ini bagian masjid itu bukan. Gitu. Kayak dulu di pondok saya gitu, jadi masjid kan dua lantai. Lantai dua itu nggak diniatkan masjid. Lantai dua itu bukan tidak diniatkan masjid, sehingga renovasi perkembangan pengembangannya ya Ustaz ya. Santri-santri yang haid itu boleh di atas kalau lagi ngaji. Terus terasnya, koridornya juga bukan diniatkan masjid, sehingga kalau ada yang duduk-duduk di teras sedang haid itu nggak apa-apa. Oh. Oh, berarti kalau kita mau itikaf atau apa ya harus masuk aja daripada ragu ya Pak Ustaz. Iya. Iya. Baiknya gitu ya. Kenapa enggak disamakan aja Pak Ustaz dibikinkan apa ya seperti apa istilahnya tuh semua masjid itu ya sudah niatkan koridornya itu di luarnya itu udah dianggap itu adalah masjid. Jadi ya jadi istilahnya para ya umat sudah tahu nggak usah lah kalau lagi ada halangan nggak usah naik ke teras itu gitu Pak Ustadz. Nah, kan nanti kalau
orang mau ini istirahat gimana? Iya, kalau di musafir. Tapi menguntungkan juga untuk orang haid bisa juga beribadah di situ ya, Ustaz. Iya. Bisa dengar masih salin. Iya. Oh iya. Bagian. Ini kata di santri-santri bagian atas karena renovasi. Tapi kalau untuk amal jariah, Bu, jalan terus mau di atas mau di masjid juga ya. Iya. Iya. Ya. Ya. Hmm. Oke, terus Ustaz nanti ya. Silakan. Bu Winaya, Bu apalagi nih, Bu Septiana. Ya, ayuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. La taqrabu, janganlah kalian mendekati. As-salata, salat, wa antum, padahal kalian. Sukara, mabuk, hatta, sehingga taklamu kalian mengetahui ma apa yang takuluna kalian bicarakan. Wala dan janganlah junuban, orang yang junub memasuki masjid illa kecuali adiri melewati sabilin jalan hatta sehingga tasilu kalian mandi. Mandi. Alhamdulillah. Iya. Bagus. Kecuali kalau sudah suci. Mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiq. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu maa'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Al-ghaiti awla mastumun nisa afalam tajidu ma'am katayam mamusuhida famsahu biwujuhikum wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Inna Allah kana afuwan ghafura. Inna Allah afuwan ghafura. Buang air besar. Menyentuh wanita. Kalian menyentuh wanita. Ini tentang tayamum. Dalam sakit atau perjalanan. Soi dan pasir tanah. Debu atau tanah. Taiban. Taib. Mana? Yang suci. Taib baik kita. Taiban yang suci. Saya Ustaz. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan jika kalian atau ala safarin dalam perjalanan auja'a ahadun minkum atau datang salah satu dari kalian minal ghaibi dari apa tadi buang air besar. Buang dari buang air besar atau lamas tumun bisa atau kalian menyentuh perempuan malam maka janganlah malam maka tidak maka malam maka tidak tajidu kalian menemukan ma'an air fatayammamu maka bertayamumlah sa'idan thayyiban dengan debu yang suci famshaw dan usapkanlah wujuhikum wajah kalian wa aydikum tangan kalian innallah sesungguhnya Allah karena adalah Tuhan Maha Pemaaf Ghafurun Maha Pengampun. Iya, bagus. Ini maksudnya tadi kan larangan untuk mendekati sholat dalam kondisi mabuk ya, dan junub sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan dan juga jangan mendekati sholat dalam kondisi junub ya atau jangan mendekati masjid dalam kondisi junub kecuali hanya melewati saja sampai kalian mandi. Dan jika kalian dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, ya, atau kalian baru datang dari buang air besar, nah, ini maksudnya itu ketika kalian batal dari bersuci dari wudhu atau kalian menyentuh wanita, ini penyebab kapan batalnya wudhu. Lalu kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci dengan tanah yang suci. Caranya bagaimana? Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu tadi itu. Iya, kalau tayamum kan cuma wajah dengan tangan. Ya. Tangan sampai siku atau? Iya, sampai siku. Oh, ada juga sampai pergelangan juga, Pak. Ya, cuma jumhurnya sampai siku, kalau jumhur ya, lebih. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Kalau di Masjidil Haram sama di Madinah itu, Ustaz. Apa? Itu pakai itu kan boleh ya, soalnya kan wudunya jauh. Kenapa? Terus kalau misalnya sudah di Masjidil Haram sudah masuk ke dalam masjid itu kan kalau kelamaan di sana kita dari sholat duhur ke asar itu kan mesti kadang mau pipis gitu ya. Jadi orang kan otomatis keluar gitu loh. Kalau sudah keluar mau masuk susah. Maksudnya kalau misalnya nggak keluar tapi pakai air semprotan gitu boleh nggak? Boleh pakai air semprotan. Wudhu pakai semprotan kan bisa itu. Iya. Boleh. Sekarang nggak tahu semprotan pada zaman dulu hanya pakai boleh. Tangan-tangan gitu aja Ustaz ke apa orang gitu. Kalau kena teman kita itu. Kalau sekarang pake kan udah semprotan. Ini yang tata saya enggak najis ya. Maksudnya mustakmal gitu ya, tatasan ke sajadah gitu. Enggak apa-apa ya. Iya enggak apa-apa. Air mustakmal kan enggak najis. Apa ya? Mustakmal bukan najis, jadi kalau kena sejadah nggak apa-apa. Ya logikanya gini Ustaz, kan air sebenarnya ada kalau kita ke keluar gitu, tapi kan jauh, tapi repot lah gitu. Maka rata-rata orang hanya tayamum aja gitu Ustaz. Sekarang orang udah boleh. Kalau tayamum malah nggak boleh karena masih ada air. Iya. Terus dia juga nggak sakit juga.
Ya, itu tadi yang dipikirkan itu karena jauh itu karena kalau masjidil haram kita balik lagi ke dalam itu kan jauh gitu. Jauh tapi kan ada kan? Ya ada. karena ketakutan itu. Kalau sekarang udah ada tutor dengan semprot air. Nah sekarang udah canggih. Kalau mau air sedikit, sekarang bisa seperti itu. Oh zaman dulu kita belum ada kayak gitu. Kadang-kadang kita kedekep ke mau kena teman aja udah dianggap tayamum. Astagfirullah. Itu ilmu agama harus dengan ilmu ya Ustaz. Lam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yashtarun. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yashtarun. Yashtarun ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Yastarun ad-dalalata wa yuriduna anta dillus sabir. Ya, silakan. Alam taroh, apakah kamu tidak melihat pada orang-orang yang diberikan nasiban minal kitab, ya, bagian kitab, yastarun yang menukarkan dolalata kesesatan wa yuriduna. Ya, silakan. Bu Evi, siapa Bu Evi? Siapa lagi yang belum? Bapak Edi udah belum? Pak Edi, Bu Evi, Pak Idris. Pak Idris. Ada nggak Pak Idris? Sudah nggak ada. Ya, sudah. Ya, oh sambil nyetir suka dong kesian. Menepi dulu dong Pak kalau mau. Alam taro, apakah engkau tidak melihat ilalatina kepada orang-orang yang Kristen untuk tulislah. Mereka diberikan. Jika diberikan nasib. Bagian. Minal kitabi dari kitab-kitab. Ya staruna mereka membeli adalah rata kesesatan. Ya. Menjadi dunia dan mereka menginginkan antadilu agar kalian sesat. Antadilu agar kalian sesat. Tabir. Jalan yang sah. Ya. Jalan. Waduh, keren banget di mobil aja bisa. Enggak ini sambil ngantuk-ngantuk. Aduh, nyetir ya. Jangan ngantuk, Pak. Nanti tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari kitab suci? Maksudnya siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka kan diberi bagian dari kitab suci. Yang agama yang mendapat kitab suci kan yaitu Yahudi Nasrani. Nasrani, ya. Yang punya kitab Samawi. Kalau Buddha atau Majusi, paganisme itu kan nggak punya kitab suci. Nah, justru mereka mendapat kitab suci justru apa? Yashtaruna ad-dolalata. Membeli kesesatan. Mereka memberi kesesatan. Kesesatan. Dan menginginkan. Ini bahasa kiasan ya. Jadi mereka justru memilih kesesatan, bukan memilih petunjuk. Dan mereka menginginkan agar kalian sesat juga. Ya, orang-orang beriman kita, para sahabat itu, mereka menginginkan kalian ini, para sahabat, sesat juga. Sesat dari jalan yang lurus.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Tadi Ustaz juada ingin. Hah? Juadu. Menginginkan. Kenapa?